Ini SGX tahun 97 yang gen pertama. Oke. Okay. Dalamnya bos masih itu, lihat ngiler nggak? Rapi, masih orisinil. Ini masih plastikan malan. Masih plastik ya mbak ya? Ya, cuman bodinya warna dop. Jadi ini mobil baru datang kemarin nih. Saya beli aja, gua ngeliatnya baru hari ini. Oh, jadi yang beli Bang Doni? Enggak, saya lewat mediator banyak, lewat telepon, WhatsApp aja. Video, bla bla bla. Ini saya pegawai saya banyak, enggak digaji. Hah? Cuman komisi. Iya. Banyak. Tuh, berbagi rezeki. Alhamdulillah karyawan saya banyak di luar tuh. Hah? Nih. Wah, ya, jadi ya, asik tahun 97. Ya, udah saya cobain mesin enak, AC dingin, sama bodi ini nanti terima rapi. Terima rapi 57. Terima rapi 57 juta. Oke. Kalau keadaan gini berapa nih? Ayo. 55. 50? 5. 55. Masih nego? Masih nego. Kita habisin aja Pak Haji, keadaan begini berapa? Monggo. 53 sekarang. 53 juta. Dalam oke, mesin oke, AC dingin. AC double ya. Tuh. Oh, lengkap tuh. Ini Pak. Nah, kalau yang rumahnya sebut garasi sweet pakai SGX aja. Kenapa tuh? Kenapa? Oh, ya, maksudnya lebih pendek. Pendeknya. Enggak terlalu panjang dia. Semua benar. Mobil semua power window center lock-nya sama. Mesinnya halus, AC sejuk. Best banget. Nah, itunya enak. Ini. Nah, mau yang mahal lagi ada. Krista nih. Krista. Ini mewah. Krista kan plat T ya. Sudah saya BBM Jakarta. Oh, T mana Pak Ji? T Kerawang. Kerawang. Cuman udah saya proses Jakarta. Ini lagi proses pajak. Udah mungkin hari ini jadi nih. Oh, jadi ini terima rapi. Ini yang 18 lah ya. Ini yang Krista tahun 2001, yang CC-nya 18 ya? 2000. Oh, 2000. Tahun 2000. Harganya juga 2000 nih. Dalam ori. Ori guys, ya. Ini mah jadi mobil mewah. Jadi terima pajak di Jakarta panjang, saya buka 71 juta. 71 juta tuh. Buka. Tuh dalamnya lihat tuh ya. Iya. Tahun 2001 Krista. Nah. Wah, kan? Mantap ini mobil mewah di zamannya ini Pak Haji. Betul nih. Netnya berapa nih kita bikin Pak Haji? Netnya 69 dapat. 695. Karena 60? Udah cabut berkas BDKI nih. Oh iya. Karena kalau saya jual platnya tuh orang agak bingung. Kalau nggak salah kemarin saya habis 15 juta karena pajak masih 3 tahun, nggak apa-apa. 69.500.000 datang cek unit, dapat mobil Kijang Krista yang kaleng, mewah. Kan? Dalamnya oke semua tuh. Oh, nah, cakep tuh. Cakep. Wangi kan? Nah, mantap kan pintunya? Mantap. Wih, suaranya. Ini tahun berapa? 2000. LGX tahun 2000. Body? Nih. Wah, masih ngaleng, cakep. Pajak panjang. B-nya B plat Bogor ya. Nah. Saya juga belum ngecek semuanya, belum lengkap surat. Ini body Pak Haji, untuk pelangnya ini beda pelangnya nih. Ini pelangnya nih yang sama sebetulnya, cuman bocor. Ini serepnya, ada di dalam aslinya. Oh, yang ini serep. Ini serep, aslinya ini 44-nya. 44 yang ini, ya, HSR betul. Guys. Ini pelangnya ya. Ganteng tuh. Banget pelangnya. Bannya masih tebal. Oh, belum cuci. Ya. LGX tahun 2000. Nah. Kondisi dalamnya rapi Pak Haji? Masih ori. Ori, masih ori, lihat rapi, tuh, ya. Guys, itu itunya tuh. Baru mau dipasang nih, ya. Masih ori, aslinya semua. Saya baru lihat, mudah-mudahan pokoknya terima rapi. Oke. Okay. Ada yang baru-baru dikit nanti dirapiin. Nih, ini. Oh, nggak ya, kan, apa-apa. Gini. Nanti dipoleh, didempul. Pak Haji. Iya. Berapa nih kita kasih harga? Bisa mahal-mahal. Guys, berapa nih? 59 juta. 59 LGX juta. Iya. LGX. Keadaan gini, rapi beda lagi. Kalau dirapiin beda lagi. Beda lagi. Kalau keadaan begini 59 masih bisa dinego itu. Masih bisa. Berapa nih Pak Jenetnya? Di 56 dapat? 57. 57 dapat. 57 60 rapi. Tinggal pilih. Nah, keadaan begini teman-teman 57 60, kalau ya. Mau rapi semua nanti terima di 60 aja. Nego lagi di sini tapi rahasia dagang. Ya, mantap kan? Tuh. Mantap. Di Marno Jaya Motor tahun itu 2000 jasa lain. Kalau udah datang, udah cek unit, nanti bisa nego lagi, tapi rahasia dagang. Ya. Harus datang bagi yang serius ya pasti dapat. Wah, ini rambutan. Ini lagi nih. 1800 nih. Ya. Best. Siapa punya dah? Ada Grand Van nih, Pak. Nah, sekali-kali ada Grand Max yang Grand Van ya. Tahun 2018, pajakir hidup. Pajakirnya hidup. AC dingin, portering-nya enak. Langsung bisa untuk usaha. Nah, betul-betul ini kan mau lebaran, kirim-kirim parcel gitu, paket. Kalau untuk, iya, usaha paket ya. Bener itu. Ya, atau cateringan boleh. Tahun 2018, pajakir hidup. Ya, harga? Berapa kita 85 kasih? 85 aja. 85 juta. Iya.
Nah, masih bisa nego. Masih nego. Ah, habisin aja berapa nih Pak Haji? 82 kali dapat. 83 kali. Kemarin 83 kali ya. Kali ya. Sudah kita nyari cepat aja. Nah, nyari cepat aja datang. Kalau udah ke sini beda lagi. Nah, Pak Haji, di sini cash kredit kah? Cash kredit bisa. Berarti ini masih bisa kredit? Bisa. Bisa dibantu nanti ya. Bisa. Teman-teman konsultasi aja. Kalau ini juga bisa. DP 35 juta. Hah? Angsuran kurang lebih 2,4 3 tahun kurang lebih ya. Kurang lebih nanti estimasi pastinya. Jadi kalau ini karena pencairannya berdasarkan tahun. Oh iya. Kalau dihitung memang jadinya mahal, jangan kredit cash aja. Lebih karena uangnya masuknya ke Bank Miun bukan Bank Marno. Gitu. Bank Marno cuman harga cashnya harga gitu cash-nya aja, ya. Cash gitu. Mobil, mobil. Tiga baris lagi. Mau nyari lagi nih, Kijang Super Long tahun 95. Dipakai untuk ngarit Pak Haji. Yang... Tadi ini di rumah metikin pohon belimbing. Buahnya dibungkusin. Ini Kijang Super Long. Tahun kemarin beli dari saya juga. Oke. Kemarin tuh kerja mudaan, Bos. Yang mudaan dia nambah. Suka yang tahun muda deh. Semalam. Ya. Ini Kijang Super Long tahun 95. Bannya masih baru-baru. Ya. Wih, masih super baru bannya. Di dalam ada ini ban pan kambing. Tuh. Apa? Interior masih orisinil ya. Aman, aman. Cakep, ya. Ini mobil. Ya, harga berapa ya? Berapa nih Pak Haji ya? Nih, super nih ya. Long. Super. Long nih, dulu banyak nyari. Ini talang air masih melitir nih. Mantap. Ya. Body kaleng. Body kaleng. Body kaleng. Harganya juga kaleng. Berapa nih? 35. 35 juta tahun aja. Tahun 95 ya. Masih nego. Masih. Berapa habisnya di 32 kali dapet? Sini aja. Datang. 32 juta teman-teman langsung datang. Langsung uang. Nggak jadi uang kembali, ongkos diganti. Oh, nah. Iya benar. Jadi jangan DDP, langsung transfer aja. Takutnya. Pajak panjang. Tuh. Ban baru. Mantap. Long lagi. Takutnya teman-teman datang dari jauh. Ya. Kalau nggak transfer dulu, udah dibayar orang lain. Kan jadi uang kembali uang diganti kurang gimana? Nah, mantep kan? Best banget. Kijang Suar ini. Ya, belakang nih. Kita ke belakang. Ini sebetulnya ada stok lama ya, yang kamu bikin ini kemarin ya. Oh ini Honda, Honda Vigor ya? Ah, Civic Vigor. Tahun 88, ya kan? Emang pajak tahunnya mati sekali. Oke. Okay. Terima hidup juga nggak usah pusing-pusing. 21 juta terima hidup. 21 juta terima hidup. Kalau 19 keadaan begini. 19 mesin sehat, juta. AC dingin, dalam rapi. Rapi guys, bodinya ya, rapi, dalam ini rapi. Kalo, kan body kitnya juga bagus nih. Ini karena di dalam jarang dicuci. Takut kalau dicuci diuntur. Oke, okay. Mesin AC dan sebagainya. Aman, aman. Cuman pajak ulang tahun sekali, 21 terima panjang, 19 begini. Oke. Okay. Masih nego. Nah, 19 masih nego. Masih udah. Serius Waji. Serius udah. Berarti 18 dapat dong. Kesini aja bukannya. 18 juta datang cek unit. Iya, cek unit. Datang cek mobil unit ini 18 juta. Nah, sedan mantap. Kalau ini mobil tua. Motu. Ini Bang Piki belum lahir. Oh, belum lahir. Emang tahun berapa ini? 78. Oh iya, belum. Benar kan? Belum. Ini dulu mobil yang paling, sampai sekarang pun harganya masih mahal ini. Oh serius? Masih mahal nih. Cuman ini sayangnya, bukan sayang, belakangnya diganti Putura tahun 2000. Oh oke. Okay. Kasih double. Nah, teman mesin halus. Mesin halus nih. Sehat. Jadi ini kalau yang baru mau belajar punya mobil, pengen usaha, buat pasar malam nih, pajak panjang. 98 B-nya B pasar minggu. Ini saya buka murah nih. 23 juta. 23 AC-nya juta. Double. AC double, mobil AC-nya siap jalan. Ya kan? Ini masih fungsinya itu. Untuk apa nih Pak Haji sekarang? Biasa panjang nih, belakangnya bodi Putura tahun 2000. Oh. Yang GRP. Gerobak ini kan 10 juta. Oh gitu? Iya. Ya. Pop-nya. Netnya berapa nih? Netnya kita habisin aja biar langsung datang nih teman-teman. Udah 21 aja, nggak usah lama-lama. 21 juta datang. Udah, cepet aja. Cek unitnya nah, guys. Mantap. Yang beli dari saya, udah di model habis 5 juta. Oh, okay. Joknya madep ke depan semua tuh. Waduh, ini mewah nih. Ini dalamnya lihat nih. Ban, aduh, wah, kunci ya. Kunci nih. Mobil enak. Nih saya buka harga 37. 37. Tahun 95. Tahun, ini rapi banget ya Pak Haji? Iya, ban pacul. Ban pacul, bodi rapi, bukanya tering semua rapi, ini karena kunci ya. Mesin aman Pak Haji semua. Karena ini pakai remote nih. Semuanya aman. Semuanya aman. 37 ganteng banget, rapi banget tuh. Mobilnya. Jadi kalau teman-teman cari mobil untuk lebaran nanti, 3 baris ya. 3 baris. Untuk mobil Joknya keluarga. Jok udah ke depan semua. Rumah. Kemarin dalamnya itu bikin itu 1,8. 1,8. Ya cakep, karpet kulit karena ini kunci ya. Enggak apa-apa, nanti buka aja. Oke. Okay? Bentar dulu Pak Haji, 37 kan belum habis. Belum. Habisin aja kali. Berapa? 365 ya?
36 aja kali. Udah, selamat. Datang cek unit. Enggak, ini enggak kecewa yang beli. Kecewa, serius. Rapi, rapi karena banget. Kemarin tuker yang muda lagi. Oh. Beli dari saya, bayangin ditukar lagi baru sebulan. Padahal ini udah rapi banget. Udah dirapin, habis berapa? 5 juta. Wah, udah rapi banget bannya pacul. Ya, bodi rapi dalam. Mau dalam lagi, kijang semua tuh ada 10 kita ya. Kita ke dalam Pak dari sini ya. Iya, kijang lagi. Nih. Nah, ini juga LGX. Mm-mm. LG yang 1800 tahun 2003-2002 sudah okay. New model. Sudah new model. Dalamnya masih dibungkus joknya rapi, okay. Interior juga rapi seperti yang 2003 tadi. Mm-hmm. Jadi hanya beda tahun, tapi sebetulnya sudah new model juga. Oke. Okay. Pajak panjang. Oke. Okay. Harganya sama Mas Ano. Kondisi rapi, ini kotor doang nih kayak kotor, Pak. Kotor, nggak apa-apa. Aman, aman. Harganya 79. 79 juta? Iya. Masih goyang? Masih. Berapa nih? Habisin dikit. Aja. 500. Hah? 500. 78-500 maksudnya? Iya. Ah, 78 aja udah? Udah. Datang. Datang aja. Unit. Sudah new model warna silver. Ini atasnya boleh nanti dipolesin. Beres ya? Beres ya? Datang cek unit dulu teman-teman. Betul. Nanti mau nego-nego lagi, kalau udah serius itu bisa sama ya. Pak Haji. Nah, berikutnya nih, saya punya Avipi tahun 2007, okay. Yang L, mobil halus mesinnya enak, okay. Ya kan? Pajak panjang. Kalau nggak salah, BBKP masih tangan pertama nih. Oh, mantap. Ya, jadi yang mau nyari Avipi, buat apa aja ini serbaguna. Oke. Okay. Tahunnya muda, mau kredit bisa DP 15 juta. Oh, DP 15 juta kalau kredit, angsuran kisaran berapa? Angsuran ya kurang lebih 2 lebih ya. 2 lebih. Nah. Oke, ini kondisinya rapi teman-teman. Tahun bisa aja. Tahun pajak muda. Hidup ya nanti hidup. Ya kalau kredit udah pasti hidup. Ya. Harganya bisa mahal-mahal. 60 aja. 60 juta. Tahun 2007 ya. Wah, buka harga. Iya. Berarti dapat di 57. Kalau dinego. Atasnya berapa dikit. Nih? Kasih berapa paling nih? Kurangin 500 ya. 500.000. Tipis deh. Nih, hanya itu pelengkap aja nih. Berapa tuh? 59.500? Udah 59 ya, gitu gampang dah. Aja dah. Udah. Kemarin jujur udah tawar 57. Oh gitu. Kalau saya di sini deal pasti laku. Jadi, cuman saya nggak di sini. Biasanya saya kan bisa ngolah nih. Nggak apa-apa biar denger. Kalau denger langsung transfer uangnya. Udah datang tes dulu. Kemarin. Udah ngetes, cuman saya nggak di sini. Lagi di sono. Udah datang dulu deh, mau 57.900 atau 58 sekian, nanti datang nego lagi. Betul. Menang tahun bos. Menang tahun. Ya. Oke. Okay. Nah ini berikutnya lagi, Kijang Roper GRX tahun 93. Oke. Okay. Dashboardnya sudah sedan, dalamnya rapi, pajak juga panjang, ya. Nih, harganya kurang semahal-mahal lah. 33 aja. 33 juta? Iya. Dan itu masih nego? Masih. Habis. Tahun 93 aja. Ya. 325. 32.500. 32 aja udah, Pak. Udah kesini aja. Dateng, cek unitnya teman-teman. Nego lagi di sini. Masih boleh? Iya. Enak kan? Dicatetin enak harganya banget. Takut saya lupa. Iya kan? Mau yang murah lagi ada nih. Kijang Kasur tahun 2002 standar. Standar. Menang tahun 2002 warna silver. Pajaknya ulang tahun. Ini ntar lagi saya proses pajak. Pasti hidup nanti ya. Terima pajak hidup 51. 51 juta. Kalau mobil rapi ya Pak Haji? Rapi. Menang tahun 2002 lagi. Dalaman rapi. AC dingin ya Pak Haji? Ya. AC dingin ya? AC dingin. AC dingin, kaki-kaki aman. Aman, mesinnya aman. 50? 1 juta terima pajak panjang. Oke. Kan bilang 1 nih, lagi diproses. Oh, kalau 50 terima pajak panjang dapat? Kayaknya. Kayaknya sih dapat. Bismillah aja udah. Udah kan, aja karena pajaknya ini lagi diproses nih. Jadi datang, mulai hari ini teman-teman. Pajak-pajak yang telan suruh ini. Oke. Okay. Kalau yang mau nyari diesel nih ada nih. Wah ada Panther nih. Tahun 95 lah ya? Tahun 95 total esi. Pajak panjang nih. Mesin bagus. Mesinnya garing. Kemarin servis injektor habis 2,6. Supaya yang beli enak. Ini harganya saya buka harga 37 juta. 37 juta. Cuma satu, ada Panther. Dapat Panther. Panther. Dan itu masih nego. Masih. Kemarin injektornya 2,6. Wow. Berapa ada bonnya? Kalau ini nego tipis nih. Berapa nih habisnya? Ngopi aja ya. Ah, janganlah. Nah. 35 lah. Jangan. Berapa nih? Panther nih. Iya. 36 ya. 36. 36. Masih nego solar. Bisa datang serius datang cek sini. Unit dulu ya. Jadi cuma satu 36 ini. Juta guys dapat ya, Panther. Udah. Datang. Nih, ini lagi ada nih Matic kan, Bang? Matic. Nah, ini yang mau nyari Kijang Cresta Matic tahun 2001, CC-nya 18, Bos. 1800. Eh? Oh, 2000 juga. 2000. Yang 18 yang mana ya? Enggak ada. Yang udah laku. Udah laku. Oh, udah laku. Lupa. Jadi ini
Crystal Matic 2001, dalamnya masih ori, pajak panjang. Nah, Matic ya Pak Haji ya? Matic, pajak juga panjang. Mantap nih guys, mobil 2001. Masih rapih banget juga ya. Bodinya dalamannya rapi, Matic nyaman nih Pak Haji? Aman, jamin 100%. Jamin, jamin. AC dingin, udah deh kalau Kijang Crystal mewah banget. Berapa nih Pak Haji? 71. Masih nego 71? Habisin aja berapa nih? Di berapa? 69, 68 ya. Setengah kali dapat 21 bos. Iya, 68 nyari setengah dapat ya. Susah loh. 6 setengah. Terutama Matic dalamnya ori. Dalamnya ori. Udah datang ke sini. Datang ya. Oke. 68500 datang ya. Oke. Cek ya. Oke. Sip. Best saya lupa belanjanya bro. Udah ya. Bismillah aja. Waduh lupa jalan-jalan juga gawat jadi nih. Lupa. Udah bismillah aja. Kijang nih, Kijang lagi. Ini Kijang Super Long. Tahun 91 yang superior. 6 speed, AC dingin. Pajak panjang, ini bodi kotor aja, ya. Yang mau nyari super long ini nih, kembalinya dari Lampung apa? Kalau mau nyari power steering, antara jantan dan roper tadi, yang dari Lampung dengar kalau mau super 91 belum ada. Oke. Okay. Kecuali tambahan. Ini saya buka harga 31 juta. 31 juta masih buka harga ya? Masih. Kondisi kita rapi nih guys. Apa nih kotor aja? Kotor aja. Ban juga masih tebal nih dalam. Dalam rapi. AC dingin Pak? AC dingin. Kalau sini saya AC harus terima dingin semua. Best. Kalau nggak dingin, ada yang kemarin beli APB nggak dingin dikomplit betulin habis berapa 600. Okay. Terus yang bilang beli Kijang saya yang 85 body super bawa ke Bandungan kemarin di service joknya habis 3 juta. Itu sebetulnya diluarin saya. Saya bantu 1 juta saya transfer tadi. Oh, padahal jok. Kalau jok kan joknya ada maksudnya disarungin lagi dirapiin habis 3 juta. Pak Haji tolong bantu. Saya bantu 1 juta. Wah, mantap tuh. Padahal jok ya. Beli jok online enggak? Itu. Ini yang nganter mobilnya. Nah, oke. Oke. Ini masih nego nggak? Habisin aja Pak Haji. Udah 30 gopak ya? 30 aja udah. Udah sih super ya, cepet-cepet ya. 30 juta datang cek super. Unit aja. Oke. Okay. Masih di luar masih ada? Di luar masih ada 2 aja deh. Proper 89. Dua Futura tahun 2001. Futura, ada Futura GRP tahun 2001 masih orisinil 99%. Mantap. GRP AC double. Terima rapi pajak panjang 39 juta. 39. Proper yang 89 murah. Berapa? 21 juta. 21. Udah power steering, Bos. Juta, udah power steering. Udah power steering lagi di chat. Mantap. Mantap. 21 juta udah power steering, mesinnya halus. Best. Mantap kan? Karena untung dari tukerannya kemarin. Ah, ya, oke. Gitu. Jadi yang mau nyari Kijang harga 21 juta ada di sini. Jadi yang penting telepon WhatsApp dulu ya, teman-teman konsultasi atau teman-teman kalau dari jauh booking fee dulu, transfer dulu. Nanti kalaupun misal teman-teman ngecek nggak jadi uang juga dikembalikan. Kembalikan. Daripada nanti teman-teman udah datang jauh, mobilnya udah laku, sayang banget gitu ya Pak Haji ya. Ya. Ada yang mau disampaikan lagi Pak Haji? Saya sampaikan bagi bapak-bapak yang beli kemarin dari Kalimantan sampai dari Bandung, alhamdulillah Kijang pickup sudah nyampe. Terima kasih. Yang Kijang pickup sudah nyampe, saya ucapkan terima kasih banyak, terima kasih ya sekali lagi karena menyangkut kepercayaan ya. Benar. Alhamdulillah. Pak, mobilnya jos, cuma ada kaki-kaki sedikit wajar. Nah, mungkin BBKB sudah saya kirim juga, mudah-mudahan disampai. Pokoknya semua saya ucapkan terima kasih. Bila mana ada kekurangan sedikit atau mesin-mesin yang treble, ya kita mohon maaf. Ya kalau memang ini sekitar, saya jujur, saya rembes. Buktinya sudah banyak. Kan gitu. Sekali lagi terima kasih. Tolong juga yang masih punya bon-bon jangan lupa nih mau bulan puasa. Piutang. Piutang ya, ada yang 5, ada 9, ada 7, ada 3. Wow. Tolonglah diberesin. Kalau mau minta diskon datang aja. Seharusnya nambah mau minta diskon kan? Malah dikasih diskon. Jadi hanya itu aja. Baik banget Pak Haji Marno nih. Terima kasih Pak. Sehat terus, mudah-mudahan penjualan terus lancar ya. Amin amin. Teman-teman yang nonton di rumah sehat terus, rezekinya lancar biar teman-teman bisa beli mobil di Marno Jaya Motor. Amin. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman yang belum follow, dibantu follow dulu ya. Buat yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dulu. Salam kenal buat kalian yang sudah bergabung di live kita hari ini. Buat teman-teman yang mau beli mobil, mau jual, mau beli, mau kredit bisa dibantu ya. Caranya gampang banget, tinggal follow, komen, like, dan share. Nanti komen aja, ada nomor kontaknya bisa di DM atau di profil ya. Buat teman-teman yang berminat bisa langsung kami bantu sesuaikan dengan kemampuan kebutuhan kalian.